Oke pemirsa, kembali HBS TV telah melaporkan kondisi dari bagaimana integrated antara power plant dari turbin, kemudian ada solar panel dengan industri yang ada di Jeju Island. Jadi apapun hasil dari pembuangan yang dihasilkan oleh aquaculture dibuang lagi ke laut, sudah di treatment tanpa limbah dan alirannya digunakan untuk energi turbin yang bisa menghasilkan listrik. Luar biasa. Ini proses untuk turbin, jadi air dibersihkan, kemudian yang dipakai juga dikeluarkan ke laut. Iya, prosesnya seperti ini. Kita masih berada di Jeju. Ternyata di depan ada apa? Ini air yang sudah disaring juga untuk dialirkan kembali ke laut. Ya pemirsa, kita berada di tepi pantai di Jeju Island. Ya, ini aliran air yang sudah dibersihkan untuk dibalikan ke laut. Jadi airnya cukup bersih. Ini lihat pengamanan juga cukup bagus. Kita memakai kayu sebagai tempat trekkingnya. Ya, luar biasa. Mengapa Jeju menjadi salah satu destinasi wisata yang patut kalian kunjungi? Ya, kita akan melihat dan energi yang digunakan selain turbin untuk penerangan lampu-lampu mereka, mereka menggunakan solar panel. Akan tracking. Wah, ini hebatnya industri mereka yang tidak mencemari air karena air yang dibalikin ke laut sudah dilakukan treatment sedemikian rupa sehingga sangat bersih. Bahkan ini di pinggir juga terlihat bersih sekali, padahal ini adalah bekas air dari aquaculture, jadi tidak mencemari lingkungan. Oke, kita masih jalan terus. Kayunya cukup kuat, tidak mudah rusak. Ya, kita lihat itu ada solar panel. Wow, luar biasa. Jadi penerangan lampu-lampu di lokasi wisata juga menggunakan renewable energy, ini solar panel. Wah, luar biasa ini. Mereka memakai solar panel. Ini salah satu tempat wisata. Dan ada turbin. Juga tenaga angin. Pantainya bersih, indah solar panelnya. Ya, kita lihat ya di tepi pantai. Wow, buangan air yang telah dilakukan treatment kembali ke laut, apa bersih sekali. Rusak, dan di sana juga lokal di Jeju bisa berwisata di potensi-potensi kecil. Ya. Yang ternyata di bawah ini adalah power plant dari turbin. Jadi air yang dibuang dari industri aqua farm dialirkan menuju ke
sana, dan di bawah ini adalah power plant turbin. Jadi ini diterangkan oleh dokter. Ya ini. See and so pavilion there. Yeah. So this area forest. Yeah. Wow. So that was integrated ecotourism. Ecotourism. Yeah. Huh? The inner water for yes. Generator. Yeah. And you can find. Yeah. Jadi air dialirkan sini, kemudian keluar lewat sini, terus nanti masuk di power plant. Power plant untuk menggerakkan turbin yang ada di sini. Wow. Kemudian di sini adalah area ekoturism. Iya, oke. Kelihatan ini kan? Ya, ini turbin yang digerakkan oleh air dari buangan aquaculture atau aqua farm yang ada di samping. Ya, luar biasa, integrated renewable energy. Dan ini benar-benar blue economic dan juga zero waste ya. Sananya agak panas tapi enak, dan Jeju memang terkenal batu-batu seperti ini. Wah, ini ada patung. Ya, ini patung Simba.